makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi, oh, bersama kami teman Ria lebih menghiburkan di nasi lemak kopi, oh. Nasi lemak kopi, oh, nasi lemak kopi, oh. Assalamualaikum. Salam Jumaat kepada anda yang bersama dengan kami Nasi Lemak Kopi U kembali semula bersama dengan saya Muaz Muhammad dan saya Syamira Nazir. Muaz, hari Jumaat kita bersiaran hari ini sebab itulah kita berbusananya berbaju kurung dan juga segak berbaju Melayu. Betul, ya. Jadi selalunya kalau lelaki ni berbaju Melayu di hari Jumaat okey, tapi di hari-hari lain kadang-kadang ada orang silap tafsiran. Yang penting jangan warna putih. Jangan warna putih. Okay. Warna lain tak apa lagi. Dan yalah, ini kan pakaian tradisional kita. Jadi kadang-kadang bila kita pakai ke mana-mana pun tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Ha, nampaklah segaknya. Seperti wanita yang sentiasa berbaju kurung kan nampak cantiknya kat situ. Ada manis ni lah. Yes. Okey, memandangkan kita pun bersiaran hari Jumaat ni, sedikit pesanan mesra buat semua penonton Nasi Lemak Kopi O. Hari Jumaat ni, kita sebagai umat Islam disarankan kan untuk membaca surah Al-Kahfi. Bolehlah baca 10 ayat terawal ataupun 10 ayat terakhir surah Al-Kahf. InsyaAllah. Ya, sama-sama kita dapat keberkatan. Dan pada hari ni juga mesti ramai nak tahu apa yang menarik yang akan kita bawakan kepada anda. Kerana kita di negara kita, khususnya Malaysia, tak pernah berhenti untuk menceritakan mengenai sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang berada di Palestin, terutamanya di Gaza. Dan kejap lagi kita nak bawakan ada satu perkongsian mengenai seorang individu ni, wartawan yang penceritaan dia daripada muda sampailah sekarang masih lagi memperjuangkan mengenai pembebasan Palestin. Wartawan muda dan itu yang kita nak kongsikan, iaitu perkembangan kisah wartawan muda Palestin Jana Jihad. Dan selepas itu, untuk aspirasi pula, kami bawakan kepada anda untuk episod kali ini seorang doktor gigi pertama dari kalangan orang asli. Yep. Ini sesuatu yang sangat menarik kerana memberikan inspirasi kepada semua. Dan kita juga akan kongsikan mengenai infak kain kafan. Ini persediaan yang jarang sekali kita bercerita mengenai adakah anda ada kain kafan sendiri. Yes. Jadi mungkin ianya sukar untuk kita bercerita sebab kita tak tahu kematian kita bila. Betul. Tetapi perkara ini harus kita terangkan kepada anda semua. Ya. Dan itu antara perkongsian dan juga kisah-kisah yang kami akan bawakan kepada anda. Tetapi selain daripada itu, Muaz, kita pun nak kongsi juga satu video yang tular tentang kisah jurulatih badminton Datuk Misbun Siddiq. Kita tahulah nama Datuk Misbun ni bukan nama asing lagi kan. Seorang figura yang cukup luar biasa, terutama sekali dalam bidang ataupun sukan badminton. Dan sebenarnya video ini dia memberitahu dan juga berkongsikan bagaimana anak muridnya apabila berada ataupun masuk ke gelanggang ini untuk memulakan latihan, apa yang harus dilakukan. Cuba kita dengar ni. Wow. Itu biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berhenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berhenti. 10, kira baru satu set. Apa, ha? Memang itu dia. Kau nak jadi pemain dia. Okey, ni ranking dunia dah 300 lebih. Itu yang nak jadi tu. Baru-baru ni ada 21 dia semi final. Wow. Macam mana? Takut pula bersedia saya. Tak, Mira, kalau betul-betul nak jadi pemain badminton, 4 pagi dah kena bangun. Betul, 4.30 pagi dah kena bangun. 5 pagi awak dah kena pusing gelanggang dah. Yes. Itu merupakan satu komitmen yang tinggi yang diperlukan untuk menjadi luar biasa. Macam mana Datuk Miss Bung katalah, kalau nak jadi yang luar biasa, training tak bolehlah biasa-biasa. Betul, sebab itulah anda akan jadi berbeza daripada individu yang lain. Sebab dalam apa saja sukan, training, komitmen dan juga fokus serta disiplin, itu perkara yang paling dituntutlah untuk menjadi seorang atlet yang hebat. Ya, cakap pasal Datuk Misbun juga kan, saya rasa, bukan saya rasalah, semua rakyat Malaysia dah tahu dah tentang servis Siddiq ataupun servis S yang diharamkan. Wow. Sebab apa? Sebab terlalu hebat dan juga dahsyat, menggegarkan. Betul, menggegarkan. Betul. Dunia badminton bukan saja di Malaysia, bahkan juga di antarabangsa. Sebab tu servis tu diharamkan dalam semua kejohanan badminton antarabangsa. Sangat luar biasa. Luar biasa dan sampai sekarang pun belum ada lagi yang boleh menandingi legend kita ni. Dan sebab itulah legend ini berjaya di zamannya dan sekarang membawa generasi-generasi baru untuk menjadi seorang yang hebat suatu hari nanti. Ya, cakap pasal hebat, cakap menjadi luar biasa ni, ada orang tu pun bukan biasa-biasa. Alamak, orang tu pun luar biasa. Saya tak main badminton, Mira. Tapi awak main suka lain. Kalau nak tahu, Muaz ni cukup aktif dengan kayuh basikalnya. Hiking awak buat juga? Hiking saya tak buat. Tapi awak berlari. Saya berlari. Awak berlari. Cakap pasal berlari tu, baru-baru ni Muaz
terbanglah. Saya ingatkan dia nak pergi bercuti. Rupa-rupanya, wah, cukup sihat, mengamalkan gaya hidup sihat. Muaz terbang ke Gold Coast, Australia untuk menyertai marathon. Apa cerita sikit? Alamak, saya cerita masa saya pula. Silalah. Tadi dah Datuk Miss Boon. Tak, sebenarnya saya ke Gold Coast ni adalah untuk marathon yang dianjurkan di sana. Sebab Gold Coast Marathon ni merupakan antara acara yang dinanti-nantikan juga. Ya, sebab dia dah bertahun-tahun dah dilakukan. Jadi, saya sahut cabaran ini untuk menyertai dan juga memecah rekod sendiri. Dan yang paling penting, saya habislah rekod tersebut dan saya rekodkan di Strava. Tak, ini yang saya nak tahu tu. Awak habis larian dengan berapa? 21 km dan memang saya punya target adalah untuk bawa Sabtu. Sabtu ni adalah di bawah 2 jam. Okey. Dan akhirnya saya dapat memecahkan rekod tersebut. Saya akhir dan juga saya tamat pada 1 jam 59 minit. Power. Yes. 1 jam 59 minit untuk 21 km. Hebat. Nak jadi hebat macam Muaz ni, macam mana awak punya training ni? Awak berapa lama training jangka masa tu untuk sebelum terbang ke sana? Saya rasa lebih kurang sama seperti Datuk katakan tadi. Memang kita kena disiplin, kita kena bangun awal, kita kena ambil pemakanan yang betul-betul sihat lah untuk kita. Dan disiplin saya macam biasalah sebab kita masih lagi bekerja apa semua kan. Betul. So saya akan make sure setiap seminggu tu saya akan lari dalam 4 hari untuk berlari dan kita cuba untuk dalam sebulan saya cuba untuk 100 km dalam masa sebulan. Wow. Tu untuk nak standby untuk nak lari ni supaya pada hari kejadian tu saya tak penat apa semua kan. Dan sebenarnya benda ni memerlukan coach. So kita ni sebagai lari yang amatur ni, kita tak adalah coach yang tetap. Jadi saya ada menyertai beberapa kelab-kelab running yang ada. So saya curi sikit lah daripada tips yang diorang bagi dan saya cuba praktikkan lah. Dan alhamdulillah lah, tadi yang mustahil lah Mira, kita boleh buat benda kalau kita nak. Kan, macam Mira pun, kalau Mira nak join lari ni pun boleh. Kita mulakan dengan 5 km fun run. 5 km fun run. Nak, saya kena cuba maybe daripada tingkat atas office nak turun ke bawah tu. Belajar-belajar lah guna tangga ya. Jangan guna lift sahaja. Tapi saya melihat ada sesuatu yang menarik lah di Australia tu utamanya. Di Gold Coast, kebanyakan mereka ni memang mengamalkan gaya hidup sihat. Kat mana di sana tu kat semua orang berlari, semua orang menjadikan jogging tu sebagai satu perkara hobi yang rutin. Setiap pagi, setiap petang ya. Dan mungkin oleh kerana facilities yang ada kat sana memang sangat bagus. Tapi kat Malaysia pun ada banyak je taman-taman yang untuk kita nak bersenang berjoging ni ada. Jadi itu tak boleh jadi alasan lah. Kan? Jadi kalau semua orang menjadikan itu sebagai rutin harian, dan saya rasa ramai ialah kita ni kan negara obesiti yang diiktiraf. Jadi mungkin kita boleh kurangkan angka tu untuk menjadi rakyat yang lebih sihat, insyaAllah. Betul. Sebab tu ada orang kata kalau nak 1,000 daya, tak nak 1,000 dalih. Macam-macam alasan diberikan. Kalau awak nak, awak akan cari jalannya bagaimana. Macam Muaz dapat terbang ke sana kan. Betul. Dan juga bukan saja Muaz tetapi ada juga rakan-rakan selebriti yang lain dan alhamdulillah lah sebab mereka nampak kita punya passion dalam bidang larian ni. Jadi sebab itulah dia nak bawa kita untuk mempromosikan sekali acara larian di sana. Jadi alhamdulillah saya berjaya dan anda yang lain pun jangan lupa kita mulakan dengan 5 km. Saya pun dulu mulakan dengan perlahan, lama-lama insyaAllah. Yang paling penting disiplin. Jangan pernah berhenti dan jangan ikut orang, ikut diri sendiri. Ya, ikut kemampuan diri sendiri. Baik, itu dia tips daripada Muaz. Thank you Muaz, memberi membakar inspirasi buat saya juga ya untuk murahkan. Okey, baik. Dan kita pun nak kongsikan juga kalau hari Jumaat ni kita akan kongsikan khabar daripada saudara mara kita di Palestin. Ya, kita tahu sekarang ni di Palestin masih lagi keadaannya masih lagi lah masih lagi ada peperangan yang masih lagi berlaku dan juga kita menantikan sebenarnya kan satu jawapan yang belum pasti bilakah gencatan senjata itu akan berlaku. Dan kita nak kemaskinikan juga Mira, sebenarnya ini antara update-nya yang mana tentera Israel mengumumkan misinya di Sujaya, kawasan kejiranan Timur Gaza yang menjadi lokasi pertarungan sengit selama 2 minggu sudah pun berakhir. Dan rejim berkenaan dalam satu kenyataan berkata operasi itu memusnahkan 8 terowong kompleks tempur dan bangunan dipenuhi perangkap selain menghapuskan puluhan pengganas. Jadi itu yang dikatakan oleh mereka, serangan membabitkan unit elit yang diadakan dan diperluaskan di pusat bandar Gaza. Ini adalah update sebelumnya, tetapi kita ada update yang terbaru ni kan. Betul. Yang mana update terbaru ini juga nampaknya Israel ini semakin mengganas. Ya, betul. Dan update yang terbaru di mana Zionis serang utara Gaza selepas istihara tamat operasi di timur. Allahu akbar. Kita baca ni pun kita rasa macam
sedih juga dan di mana pertempuran dan juga pengeboman terus menggegarkan bandar terbesar di Gaza semalam. Walaupun Zionis mengisytiharkan penamatan operasinya di timur, yang menyaksikan pertempuran paling sengit di wilayah terkepung itu dalam beberapa bulan yang lalu. Kalau kita tengok peningkatan pertempuran, pengeboman terus berlaku lagi, dan kerana itu kita di sini teruskan berdoa, teruskan tanpa henti. Kita dengan cara kita lah, apa yang kita termampu. Mungkin kita tak mampu untuk mengangkat senjata seperti mereka, tetapi kita boleh terus berdoakan untuk kesejahteraan mereka di sana. Kerana apapun, mereka saudara mereka kita kan, tanpa mengira bangsa ataupun agama, ini lebih kepada kemanusiaan. Dan itu dia kita kemaskinikan untuk anda, dan kita nak bawakan juga ini satu perkongsian yang sangat menarik, yang mana kita ataupun anda mungkin ada mengikuti Jana Jihad ini, perjuang generasi muda Palestin, yang mana dia berkongsikan perjalanan dia bagaimana dari seusianya muda lagi telah pun berkongsikan bagaimana kehidupan mereka di sana. Bukan sesuatu yang mudah, banyak pertempuran dan juga banyak halangan yang berlaku. Kalau nak tahu berapa mudanya Jana Jihad ni bermula, saya mengikuti beliau lah kan. Jana Jihad ni sebenarnya bermula seawal usia 7 tahun. Kerana itu beliau digelar the youngest journalist in world. Dalam dunia, wartawan yang cukup cilik, dan pada usianya seawal 15 tahun dah dapat kad media dah. Okey, jadi jom kita ada satu sesi temubual bersama dengan dia, istimewa. Jom kita saksikan VT ini. I have recently just graduated from high school, and soon I will be starting college, where I will be studying topics related to international law and along with natural sciences, where I hope to grow academically and socially and mentally and from all various aspects to hopefully contribute to advocating more successfully and directly for Palestinian children's rights and for the rights of Palestinian people. Okay, straight to the question, Jana. Can you tell us what the children of Palestine have to go through every day? Jana. Every day, we're the children. Jana Jihad, seorang aktivis dan wartawan Palestin yang mendapat perhatian antarabangsa kerana laporannya mengenai konflik Israel-Palestin dari usia yang sangat muda. Dilahirkan pada 2006 di Tebing Barat, Palestin, Jana mula mendokumentasikan peristiwa di kampungnya menggunakan kamera telefon pintar ketika dia baru berusia 7 tahun. Video yang dikongsinya di platform media sosial seperti Facebook dan YouTube menggambarkan protes, penahanan dan aspek lain dalam kehidupan seharian di bawah kekejaman rejim Zionis Laknatullah. Jana Jihad disifatkan sebagai antara wartawan termuda di dunia. Dia menggunakan platformnya untuk meningkatkan kesedaran tentang perjuangan Palestin, terutamanya dalam bidang pendidikan dalam kalangan anak muda Palestin. Dedikasinya menjadikan dirinya seolah-olah satu simbol penentangan rakyat Palestin bagi menarik perhatian dunia kepada nasib kanak-kanak Palestin yang hidup di bawah kekejaman rejim Zionis. As a Palestinian child who has been living in Palestine for my whole life, I know for a fact that I have never experienced freedom. I have never experienced a normal, safe, comforting, peaceful life due to this occupation. And it's not just my generation. It goes back generations for Palestinian people. We have stories, we have dreams, we have lives that are being taken away from us in seconds. We need the world to actually understand that our lives are as valuable as theirs. We need the whole entire world to literally stop being racist, stop being stop having this colonialist mindset that is embedded through generations of colonialism, to call for an end of all these forms of injustices through uniting and
hopefully making this world a world of peace, justice, equality, and freedom. That should be granted to everyone, regardless of who they are, where they're from, their nationality, their history, regardless of anything. Everyone deserves these basic rights and much more. And this should apply to everyone in the world, including Palestinian children, and everyone should know that. Baik, itu dia perkongsian dari Jana Jihad. Saya dengar tu Muaz meremang bulu roma saya lah. Betul. Macam mana semangat yang diberikan seawal usianya 7 tahun, sekarang ni beliau pun dah berusia 18 tahun dan kini sedang menyambung pengajiannya di peringkat lebih tinggi dalam jurusan undang-undang antarabangsa. Tetapi walau bagaimanapun, perjalanan itu masih lagi diteruskan, kan, untuk menggunakan platform yang beliau ada untuk bersuarakan tentang apa yang berlaku di negara Palestin di sana. Betul. Dan kita akan kembali selepas ini, masih lagi kita akan bercerita mengenai perjuangan bagaimana dari seorang individu yang biasa-biasa mempunyai harapan yang sangat luar biasa sehingga bergelar sebagai Dr. Gigi. Kita akan bawakan di NLKO. There were a lot of bombings around us. One of them was about 150 meters from my house. Semua ibu bapa mahu melihat anak-anak mereka berjaya dengan mengimpikan masa depan yang cerah. Pendidikan yang diberi menjadi bekalan untuk mencorak kehidupan yang lebih baik. Semangat seorang ibu yang kental menjadi inspirasi buat anaknya sehingga berjaya melahirkan seorang doktor gigi pertama dalam kalangan anak-anak orang asli kaum Jakun, Dr. Tan Bee Hui. Langkahnya bermula apabila berjaya memperolehi keputusan cemerlang 8A dalam peperiksaan mendengah rendah PMR dan 8A di peringkat sijil pelajaran Malaysia SPM. Kemudian, dia meneruskan usaha memburu kejayaan di peringkat pengajian tinggi di Malaysian Allied Health Science Academy Mahsa University di dalam bidang pergigian. Setelah tamat pengajian, Dr. B mula berkhidmat di Hospital Muazzam Shah, iaitu tempat kelahirannya, dan memberi semula khidmatnya pada masyarakat orang asli di situ. Berusia 28 tahun, doktor muda ini tidak lupa asal-usul adat resamnya dan cuba sedaya upaya untuk membantu kaumnya sendiri. Secara tidak langsung, kisahnya boleh menjadi inspirasi kepada mereka. Dr. Gigi Kaum Asli Jakun Pertama kami bawakan dalam aspirasi NLKO. Yap, kalau anda tengok kepada VT-nya pun dah memberikan kita satu semangat dan juga satu perasaan yang sangat luar biasa. Bukan mudah tetapi segala usahanya telah pun terjawab sekarang ini. Ya, dan beliau digelar Beauty with Brain. Wow. Kerana kejayaannya cukup memberi inspirasi kepada ramai dan juga kiasannya tular dalam kalangan masyarakat Malaysia. Dan kerana itu kami bawakan kepada anda semua seorang doktor, iaitu Dr. Tan Bee Hui, seorang anak orang asli kaum Jakun berada di studio bersama dengan kami pada hari ini. Hai doktor. Hello. Apa khabar doktor? Aku baik. Doktor Bee okey? Okey. Boleh check ke gigi kami sekarang? Saya terus senyum depan doktor. Takut je kan? Adakah doktor kalau tengok orang je doktor dah tahu dah? Ini gigi dah lama tak scaling ni. Boleh lah macam tu juga lah. Okey. Okey. Okey, boleh. Okey. Jadi doktor Bee, kalau kita lihat
yalah, kita tahu dalam nak berjaya ni memerlukan sokongan daripada kawan keluarga dan sebagainya. Tapi saya nak tahu, dalam banyak-banyak bidang yang diceburi ini, kenapa doktor gigi yang menjadi pilihan? Mesti ada sebabnya daripada awal lagi, kan? Doktor gigi. Kenapa bukan doktor perubatan? Yep. Sebenarnya ada je nak jadi doktor perubatan. Tapi saya fikir macam saya takut dengan darah. So saya join doktor gigi, tapi sebenarnya sama je, ada darah juga. Jadi kurang sikit lah. Dia macam fokus more on like head and neck dengan gigi semua tu lah. Tapi sebenarnya menjadi doktor gigi pun bukannya mudah. Susah juga sebenarnya kos yang diceburi ini. Dan juga doktor dari Muazzam Shah dari betul. Pahang. Dan hari ini doktor tidak datang keseorangan. Datang dengan ibu saya. Dengan ibunya setia menemani. Betul. Dan difahamkan ibu juga menjadi inspirasi kepada Dr. B selalu. Kan? Yalah, daripada kecil ni macam mana? Okey, kita nak tahu. Sebab kita tak mengenali Dr. B dengan lama kan? Jadi baru kenal hari ini. Dibesarkan bagaimana agaknya dalam masyarakat ataupun di kampung tersebut? Oh, saya tinggal dekat tanpa perumahan. Mak saya dah kahwin, ayah saya dah, kita orang pindah tanpa perumahan lah. Tapi setiap kali kalau cuti ke ada masalah, saya akan balik kampung lah. Ada nenek dekat situ dulu, tapi sekarang nenek dah tak ada. So rumah tu pun tinggalnya ayah saudara saya je yang tinggal. So and then sebab area saya tu memang banyak orang asli dan yang ada mix macam saya ni lah. So jadinya macam kita orang just play together lah. Main-main sekali, belajar sekali, semua macam tu. Ada mix, doktor mix dengan kaum Cina? Ayah saya Cina. Dan doktor maksudnya di kampung, di masyarakat asli tu dah biasa lah doktor? Banyak je macam saya. Memang dapat tahu bagaimana kehidupan dia, suasana. Okay. Dan kerana itulah doktor lepas dia habis belajar, habis pengajian tu, terus dia berkhidmat di Muazzam Shah, di klinik di Muazzam Shah lah, di sana. Klinik gigi Muazzam Shah. Sekarang doktor berusia 28 tahun. Lepas tu berkhidmat di sana. Saya rasa penuh klinik semua nak jumpa Dr. B. macam mana juga kan? Dr. B, sebab kita tahu nak jumpa Dr. Gigi ni takut dan risau. Jadi doktor seolah-olah daripada situ dan kembali untuk memberikan semula kepada masyarakat ni. Mesti ada sesuatu yang doktor nak salurkan ataupun nak berkhidmat kepada mereka. Give back to the society lah. And then saya macam rasa like awareness tu kurang dalam golongan saya. So kalau boleh saya macam nak spread awareness lah, biar diorang tahu sebenarnya gigi putu sepenting seperti kesihatan badan juga. Bukan je badan sahaja yang kita perlu pentingkan lah. Lepas tu macam kan diorang macam banyak ada yang kesusahan, lepas tu tak boleh nak keluar ke macam mana kan. So kalau ada peluang, kita orang buatlah outreach program, pergi kampung-kampung orang asli, provide all the needful lah for diorang. Macam tu. Kalau kita tengok kan, kejayaan yang dilakarkan oleh doktor ni bukan biasa-biasa. Dari peringkat sekolah lagi, masa PMR, straight A. Betul. 8A Muaz. Dah nampak dah tu. Dah nampak dah. SPM pula, 8A lagi. Jadi macam mana doktor daripada seorang murid sekolah sampailah bergelar pelajar di peringkat universiti, macam mana belajar tu untuk pastikan terus cemerlang dalam bidang akademik? Ada tak mungkin doktor boleh kongsikan dan juga menjadi apa golongan minoriti lah di sana, ada tak kesukaran yang dihadapi? Okay, mak saya dia dibesarkan tanpa dapat peluang pendidikan. So dia macam pentingkan pendidikan sejak kecil lah untuk saya dan adik saya. So dia cakap macam the only benda yang dia boleh bagi adalah pendidikan. So saya dan adik saya dua-dua pun tak fikir banyak. So kita orang belajar aje. So kalau ada peluang kita belajar, and then tak adalah rasa susah ke apa sebab dah disemaikan untuk belajar dari kecil. So mak saya macam cakap, kalau ada rasa nak belajar, belajar. Kalau dah pernah belajar, kalau nak kerja macam tu. So kita orang pun ada peluang, kita orang pun catch and then just perform lah kalau boleh macam tu. Dan doktor bila balik ke kampung ataupun berjumpa dengan sahabat-sahabat yang lain, adakah juga ada semangat sewaktu itu bila tengok macam one day aku nak keluar daripada kelompok ni, aku nak jadi orang yang lebih hebat. Saya rasa macam tu doktor. Adakah doktor merasa perkara yang sama? Ada. So macam kawan saya, dia ada kakak yang jadi doktor, ada yang jadi cikgu. So macam rasa semua orang pun boleh sebenarnya. Taklah. Tak ada macam satu boundary lah for us to not do something just because of our race macam tu. Wow, semangat itulah kan yang diperlukan. Tetapi dalam mengejar impian dan cita-cita tu, pernah tak ada masanya rasa macam sukar, ada struggle tersendiri yang rasa mungkin nak give up, yang macam okeylah tukarlah bidang lain ataupun tak naklah dah sambung belajar, kerja je lah macam orang lain terus. Mungkin boleh kongsikan sedikit struggle yang dihadapi dan bagaimana doktor fokus, tak pandang kiri kanan. Ni target aku, nak jalan terus. Macam mana doktor? Okay, ada je sebab lepas SPM saya join College Merbanting. After that saya dihantar ke Jakarta untuk beberapa bulan. Lepas tu
disebabkan ada masalah dengan credibility kot. Lepas tu kita orang dihantar balik ke Malaysia. So kita orang tunggu 9 bulan, dalam 9 bulan jugalah untuk dapatkan placement kat masa tu. Masa tu adalah rasa give up sebab saya punya preparation untuk overseas tapi tak dapat placement kat overseas, kena balik Malaysia. Then fikir-fikir macam dah sampai situ, takkan nak give up je. So saya tunggu je lah placement tu. And then dalam 5 tahun tu saya pun ada kawan-kawan yang baik lah. Sebab kita orang macam geng-geng marah sekali kan. So we work together, then grad together macam tu. Banyak bantuan tak doktor yang diberikan sewaktu doktor nak belajar ni? Sebab kita tahu masyarakat orang asli dia ada jabatan orang asli sendiri betul. Kan. Ada tak bantuan-bantuan yang diberikan? Kalau masa sekolah rendah, sekolah menengah adalah wang saku macam tu lah. Kalau setiap hari pergi sekolah, dia orang akan kira attendance. Lepas tu ada dalam, saya tak ingat berapa ringgit, RM2 ke RM3 kot sehari. So according to attendance tu, nanti every month tu dia akan bagilah berapa yang you datang, berapa dia bagi duit macam tu. Itu inspirasi juga tu untuk datang ke sekolah. Sebab kita tahu masalah utama, yalah, ini adalah di dalam tu, diorang ada kehidupan yang lain. Jadi nak suruh ke sekolah tu susah ke? Selalunya kelas susah nak penuh tu. Ya betul. Kalau saya dulu, saya attend je sekolah. Cuma sekarang macam saya ada pergi sekolah-sekolah orang asli untuk buat dental treatment tu kan. Saya tengok macam, sebenarnya diorang datang sekolah tu macam tak sangatlah, macam main-main je, lebih kepada main-main. Bukan semua ada semangat untuk belajar lagi lah. Macam tu. Pendedahan tu belum cukup menyeluruh lagi lah maksudnya kan. Betul-betul. Dan sekarang bila doktor sendiri dah berkhidmat sebagai seorang doktor gigi, di sana sendiri berjumpa dengan pelbagai peringkat usia, ada kanak-kanak sehingga dewasa. Jadi apa yang doktor boleh terapkan kepada mereka untuk memberi inspirasi kepada mereka ataupun untuk memberi pencerahan kepada mereka? Yang pertama sekali tentang kesihatan, yang kedua tentang pembelajaran, pelajaran, pendidikan. Macam kesihatan, sebab kalau golongan orang asli, banyak ada yang hisap tembakau, tembakau merokok tu lah. Lepas tu ada yang makan buah pinang, semua tu. And then, tak bersih lah mulut diorang tu kan. Kalau orang makan, macam tegar makan buah pinang tu, you kan nampak gigi dia macam merah tau. So, kalau macam tu, saya akan try tu bagi tahu lah yang okay, gigi merah ni sebenarnya tak sihat. Kita kena cuci gigi semua tu. So, bagilah tahu dia orang apa kepentingan dia, dan dia orang akan bagi tahu macam, oh saya tak pernah tahu pun kena macam tu. So, after dah bagi awareness tu, dia orang datanglah. And then untuk pembelajaran tu, try lah macam bagi tahu yang, oh okay, kalau you rasa you susah sekarang, then just belajarlah harder. Macam, kalau tak belajar pun cari a place for you to shine lah. So, academic not really everything for now. Kalau you ada skill ke apa ke, you belajar sampai level yang you rasa you boleh, and then we go and provide, bukan provide, pursue skills yang you rasa you boleh. Dan doktor nampak tak perubahan masyarakat orang asli dari dulu sampai sekarang? Nampaklah. Macam era mak saya tu, macam banyak yang lagi susah-susah lah. Sekarang banyak yang jadi cikgu, jadi doktor, sebenarnya banyak je sekarang. Jadi radio announcer pun ada tau. Sahabat-sahabat saya daripada masyarakat orang asli, ramai yang jadi DJ. So maksudnya saya pun menyelami hati diorang lah. Maksudnya diorang pun berjaya keluar daripada kebiasaan, dah ada keluarga yang sendiri. Saya rasa itu satu kejayaan juga doktor, apabila berjaya masuk ke dalam mainstream ni dan akhirnya kembali kepada society balik. Kembalikan semula apa yang kita ada kepada masyarakat. Dan kalau doktor boleh kongsikan bagaimana untuk mereka di luar sana untuk menjadi berjaya dalam kehidupan mereka, boleh kongsikan sedikit tips ataupun caranya bagaimana? Okay, kalau I would say try our best lah. Okay, kalau rajinkan pergi belajar, kita sebagai orang asli sebenarnya banyak opportunity yang diberi oleh kerajaan, oleh JAKUA. So kalau boleh, kita dah diberi peluang tu, kita grab lah. Jangan kita just biarkan dia macam tu je. Kalau sekarang macam pergi jumpa doktor gigi ke, doktor tak kira doktor apalah, kalau asalkan kerajaan, kalau orang asli selalunya tak payah bayar. So sebaiknya grab the chance lah untuk pergi. Jangan macam rasa, oh tak perlu macam tu. Tak payah. Gigi kita okey tak? Gigi kena sentiasa diperiksa. Kadang-kadang orang ni rasa macam selagi tak sakit, tapi betul. Tak doktor? Bila dah sakit, itu pun kena makan. Ada air makan lah, ubat dia. Ubat dah sakit. Lepas tu sampai dah tak tahan, barulah jumpa dia. Masa tu datang, dah kena cabut lah. Tak perlu buat apa dah. Dah sang cabut, dah tentu sakit. Scaling kena buat 6 bulan. Setahun. At least once a year lah. Tagline kita orang,
Ingat hari jadi, ingat doktor gigi. Macam tu. Macam tu. Okey. Jadi, doktor, kalau di kesempatan inilah kan, sebab kita faham, ibu doktor banyak memberikan inspirasi kepada doktor. Jadi mungkin ada sesuatu perkataan ataupun yang nak disampaikan kepada ibu yang belum pernah lagi doktor sampaikan. Yes, I love you, mommy. I appreciate apa yang you buat. Tapi ada sesuatu yang belum pernah dikongsikan kepada ibu yang memberikan inspirasi kejayaan awak adalah sebabnya. Muaz, ibunya turut berada di studio. Kita bersama dengan Puan Aini. Aini. Hai Puan. Okey. Lambat sikit ibu. Manis macam anaknya. Okey boleh. Silakan. Okey, terima kasihlah sebab membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan juga menitikberatkan pendidikan untuk kita orang lah. Sebab kalau tanpa effort ni daripada mak saya takkan tahu kepentingan untuk belajar dan untuk survive, untuk sukses lah dalam hidup macam tu. Tapi kita ada special request sikit lah Muaz. Kita nak minta doktor cakap tapi dalam logat orang asli. Cakap dengan mak saya ke? Cakap dengan mak. Alamak, panggil mak apa? Saya panggil mak. Saya mak je. Mak. Mak. Kita ingat dia yang special ni. Tak, dia panggil mak je. Okey. Mak, terima kasih juga. Membesarkan Ang. Lepas tu, bagi Ang belajar. Membesarkan Ang dengan penuh kasih sayang. Terima kasih. Sekarang dah jadi doktor gigi. Kalau boleh, nak tolong orang lain jugalah. Lepas tu nak tolong kau jugalah untuk gigi kau sekali. Ya. Franky sikit. Okey, kita boleh faham lagi kan? Sebab dia kadang-kadang ada bahasa yang lebih dalam lagi kan? Iaitu untuk kita mudah faham lah. Ya, betul lah. Itulah dia kasih sayang ibu dan juga anak. Bagaimana seorang ibu boleh memberi semangat dan juga galakan buat si anak, dan akhirnya anak itu menjadi insan yang hebat, luar biasa, dan memberi manfaat pula kepada insan di sekeliling. Ya Allah, hebatlah kisah keluarga ni dan juga kisah doktor sendiri, iaitu Dr. Tan Bee Hui. Thank you so much doktor kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Ada any last word doktor ke? Ada. Silakan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Persatuan Mahasiswa Orang Asli sebab diorang yang bagi exposure lah pada semua orang yang saya adalah doktor gigi yang pertama di Malaysia. Sebenarnya kalau tanpa diorang saya pun tak tahu sebenarnya saya ni adalah doktor gigi pertama. So I have to thank them lah. Terima kasih Persatuan Mahasiswa Orang Asli untuk exposure ni. So adalah saya hari ini dekat Nasi Lemak Kopi O. Dan kita harapkan selepas ini ada banyak lagi doktor-doktor daripada masyarakat orang asli yang akan datang dan juga kembali kepada society untuk memberikan kesedaran yang lebih jelas mengenai tiada yang mustahil dalam hidup ini. Kalau ada kemauan, di situ ada jalan dan semua orang boleh berjaya. Betul Muaz. Okey, terima kasih banyak doktor. Terima kasih, doktor. Untuk itu kita nak berhenti berat seketika. Nak cek gigi ke? Sebenarnya saya nak cek gigi dengan doktor lah. Doktor bawa kena punya equipment. Risau pula saya ni. Saya dah lama tak scaling ni. Alamak. Okey, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya dalam Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Tujuh bayi. Nak iklankan perniagaan anda di syarikat penerbitan nombor 1 di Malaysia? Sertai hashtag MariLocal dan promosikan perniagaan anda di lebih 30 platform dan capai sehingga 10.8 juta pengguna setiap bulan. Kembangkan perniagaan dan emailkan pertanyaan anda ke smesales@revmedia.my hari ini. Mari lokal bersama dengan kami di NLKO. Mari lokal. Lokal ni sebab apa tau? Kita tahu SME sekarang ni ramai yang hebat-hebat. Semuanya berjaya dengan bisnes yang tersendiri kan. Tapi kadang-kadang ada di antara mereka ni yang tak tahu bagaimana nak mempromosikan dengan platform yang ada kan. Selain daripada TV, radio, jangan terlupa satunya digital sekarang yang paling hebat. Ya, yang sedang menguasai dunia sekarang ni iaitu digital. Dan kerana itulah kita bersama dengan wakil dari Ref Media Group, Media Prima, iaitu Encik Razali Zain atau lebih mesra dengan sapaan Raz, senior perancang strategik dan rangkaian Melayu, dan juga ditemani Encik Haziq Mikael ataupun kita panggil Haziq lah. Okey, yang merupakan pengurus jualan digital SME Omnia Media Prima. Kira
Maksudnya dua orang ni kalau anda jumpa memang dia boleh susun strategi untuk perniagaan anda dan untuk dipromosikan. Jadi mungkin Ras, kalau kita lihat apa agaknya yang dimaksudkan dengan hashtag Mari Local oleh Ref Media Group ni? Mari Local ni merupakan inisiatif terbaru di Ref Media Group di mana kami nak membantu para perusahaan kecil atau sederhana atau dikenali sebagai SME, PKS untuk memberi perkhidmatan pemasaran secara total dan berpatutan. Sebab kita tahu kalau macam jenama-jenama besar di luar sana, pemasaran dia memang berskala besar dan bajet yang besar. So bila kita dengan Mari Local ni, dia nak membantu perusahaan kecil sederhana SME untuk mendapatkan skala besar pemasaran tu dengan harga berpatutan di atas talian bersama Ref Media Group. Okey. Tapi mungkin untuk mereka yang di luar sana, kalau kita dalam kalangan warga Media Prima ni, kita tahulah Ref ni memang tertumpunya pada digital. Tetapi kalau pihak di luar sana, apa antara platform ataupun rangkaian yang berada di bawah Ref ni? Oh, kita ada lebih kurang 39 platform yang terdiri pada rangkaian Melayu, Inggeris, berita dan Chinese juga. Okey, yang paling popular. Kalau saya, saya bias lah, saya bagi Seismic lah. Lepas tu makcik kat ni, oh pakcik, pakcik baca ke semua tu? Dia nak kena terangkan macam tu tau. Kadang-kadang orang orang tahu digital, dia tak tahu pun yang dia dia pergi platform tu adalah digital yang kita tengah cerita ni lah. Kan? Dan Haji, kalau kita lihat adakah bagaimana Mari Local ni dapat menyokong pengusaha SME di Malaysia? So sebenarnya Mari Local ni lah, macam Ras cakap tadi, inisiatif daripada Ras Media Group kan. Our say main objective is kita nak kembangkan lagi local brand kat Malaysia dengan push diorang lebih banyak kepada digital. So diorang, orang kat luar sana boleh nampak diorang through our platforms. Sebab our platform kita ada reach yang tinggi. And then kita ada audience yang very accurate untuk setiap brand-brand lokal SME kat sana. Okey, baik. Kalau awak Muaz lah, awak pernah dengar Oh Bulan? Yep, saya pernah dengar. Ke awak pernah masuk portal dalam Oh Bulan Serat Limau? Awak ada buat apa-apa ni ke? Pernah masuk tapi benda yang baik lah, jangan risau. Kontroversi eh. Benda yang positif. Benda positif, alhamdulillah. Itu antara platform yang berada di bawah Ref Media lah. Oh Bulan, Sis. Tapi Sis tu untuk portal bahasa Inggeris. Yes, portal bahasa Inggeris. Okey. Dan kalau kita lihat portal-portal ataupun platform yang ditawarkan ini, apa manfaat yang dapat diberikan kepada pengusaha SME di Malaysia? So, manfaat dia macam saya cakap tadi, kita ada accurate audience untuk each different platform. So, contoh kalau you punya produk you adalah untuk target orang-orang yang membaca artikel bahasa Melayu, dan kita akan bawakan audience-audience tu ke Oh Bulan. So, and then artikel-artikel yang kita tulis tentang you punya produk akan capai audience yang lebih accurate lah. Kita kalau kita SME, boleh tak kita dapat berapa ramai yang pergi ke portal tersebut? Berapa reach yang kita dapat? Kalau kita cakap jumlah audience dan reach lah, untuk setiap bulan kita melebihi 11 juta. Sebelas juta setiap bulan. Dan macam Haziq cakap tadi, kita mempunyai macam targeting yang betul. Kalau contohnya Muaz suka makan ayam, consume content ayam, so selepas itu even macam produk-produk kesihatan ke produk makanan lain pun akan target Muaz juga. Itu kelebihan yang ada di Ref Media Group. Kiranya audience tu yang dapat tu ialah audience yang memang kita nak, yang memang SME ni perlukan. Jadi boleh tak kongsikan contoh kempen SME yang berjaya di bawah Ref Media? Dekat Ref Media Group ni kami dah buat SME lebih 3-4 tahun dah. Dengan Haziq, dengan saya, dengan Yufai. Dan banyak case study-case study. Tapi yang satu yang saya boleh highlight adalah dengan Eng Spotcon. Saudara Suzairul. Suzairul Eng Spotcon mempunyai bisnes sejak 2017. Dan bila 2020 dia datang kepada Ref Media Group nak berkembangkan bisnes dia, kami memberikan strategi seperti artikel, social media post, video. Dan alhamdulillah kami mampu mencapai melalui satu kempen mencapai 5.2 juta pembaca audience dalam satu kempen dengan melebihi 400 ribu jumlah interaksi di atas talian. Okey, jadi apa produk itu secara tak langsung dapat dikenali dengan cepat. Betul. Dan ramailah. Betul. Alhamdulillah. Sebab macam untuk kita, waktu kita buat kempen tu untuk mencapai 52 juta dengan produk SME pada masa itu, sewaktu PKP, agak susah dan result dia amat membanggakan lah. Alhamdulillah.
Dan kalau itu tak, Aziz, bagaimana dari segi pengurus SME ni boleh mendapatkan inisiatif yang dibawakan dari hashtag Mari Local ni? Okay, so diorang ada dua cara yang diorang boleh hubungi kita. So first, diorang boleh drop an email kat smesales@refmedia.my. Alright. Diorang boleh sertakan diorang butiran of their products, diorang punya campaign, apa diorang punya objektif, target audience dan sebagainya. Ataupun diorang boleh pergi ke refmedia.my punya website. Dekat situ ada satu tab tulis Mari Local. So just click. Yang you guys boleh isikan all the butiran-butiran tentang you punya okay. Jadi Mira, kadang-kadang kita ni terlupa tau, dengan konten-konten yang diorang buat ni, dia boleh viralkan macam-macam betul produk kita. Dia bukan umpama kami SME, kami masukkan keluar lah situ. Jangan lupa beli burung gigi ni. Tidak. Lebih daripada itu lagi capaiannya yang akan anda perolehilah bersama-sama dengan Ref Media Group kan. Baik, kita dah tahu dah semua. Tapi satu, semua perniagaan boleh ya? Semua SME di Malaysia boleh. Semua SME boleh. Sebab kita punya inisiatif ni macam betul-betul nak tolong all the small SMEs. Baik, okey. Dan terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Raz dan juga Haziq atas perkongsian pada hari ini. Jadi kepada semua SME, jangan lepaskan peluang anda. Inilah masanya untuk pasarkan perniagaan anda dengan lebih berjaya lagi. Kita nak ucapkan terima kasih lagi sekali. Kita nak berhenti berehat seketika. Betul. Sebab kejap lagi kita nak masuk ke kepada satu isu yang lebih serius. Tapi jangan menakutkan, kerana satu hari nanti kita akan ke sana juga. Jadi untuk anda, terus bersama kami di NLKO. Nasi lemak kopi omu. Nasi lemak kopi omu. Selamat tinggal pada semua. Mira, berpisah kita selamanya. Pagi-pagi ni Mira telah menyedarkan kita bahawa dalam kehidupan ini tak ada yang selamanya lah. Betul, kan? Tiada yang kekal abadi. Betul. Di dunia ini. Sebab bila, kenapa kita bawa perkara ni kan, bila sebut mengenai pengumuman jenazah dan juga persediaan kita, adakah kita dah bersedia atau tidak? Jawapannya terpulang. Ya, tepuk dada, tanyalah diri tapi sendiri. Tapi bila kita sebut mengenai awak dah ada ke kain kafan yang akan disediakan di rumah? Semua orang jadi takut tau. Betul? Semua orang macam perlu ada ke? Kena ada ke kan? Jadi ini yang kita nak bawakan pada hari ini. Ya, kan? Dan kita pun nak tahu jugalah tentang pengebumian jenazah ni. Perlu ke disegerakan ataupun bagaimana sebenarnya kan, ada ke tempoh masa dan sebagainya. Dan kerana itu kita nak dengar sedikit tazkirah daripada Ustaz Bakhtiar tentang menyegerakan pengebumian jenazah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mazan juga Mira, insyaallah. Tadi sebut tentang disegerakan pengurusan jenazah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berbual dengan Ali. Nabi kata dengan Ali, wahai Ali, tiga perkara yang jangan engkau untuk lewat-lewatkan. Pertama, solat jika telah masuk waktunya. Yang kedua, pengurusan jenazah jika telah datang kematian. Yang ketiga, mengahwinkan seorang anak perempuan jika jumpa yang sekufu. So tiga. Yang pertama tadi apa disebut? Pertamanya, orang yang dah meninggal dunia cepatkan dikebumikan. Termasuk juga tu tadi, waktu solat dah masuk, cepat sembahyang. Anak dara dah dapat, orang sepatutnya kahwinkan cepat. Anak dara simpan dulu cerita tu. Cerita pasal jenazah ni dulu. Sebab ingat begini, kenapa perlu disegerakan jenazah ni tadi? Sebab untuk kita nak menghormati jenazah. Sebab itulah tuan-tuan dan perempuan, untuk pengurusan jenazah ni, kita perlukan kepada orang yang pakar nak menguruskan jenazah. Dan sebaik-baiknya lah anak yang menguruskan jenazah ayah ibu. Itulah penghormatan terakhir buat anak kepada mak ayah. Ingat tak dulu masa kita kecil-kecil kan? Kita pun tak ingat pun kan, sebab kita kecil. Ibu kita yang salinkan pampers kita, pakaikan baju, pakaikan bedak. Apa kata kita sebagai anak pula, kita yang pakaikan pakaian terakhir buat mak ayah kita. Kita wangi-wangikan mak ayah kita dengan pakaian yang sangat indah bila bertemu dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah sebagai anak kena bersedia awal-awal. So termasuk juga saya, alhamdulillah rezeki saya, arwah ayah saya meninggal dunia kan, kami adik-beradik uruskan si jenazah tu. Kami mandikan jenazah, kami yang kafankan, dan kami sendiri yang solatkan jenazah. Sampaikan saya talqinkan juga di tepi kuburan. Kenapa? Sebab saya dah berniat dah. Inilah jasa terbaik saya buat mak ayah kita sebenarnya. Sebab itulah bila ada anak-anak yang faham tentang pengurusan jenazah,
anda akan percepatkan pengurusan tersebut. Kenapa? Perintah Nabi SAW. Kita lah anak yang meluluskan sebenarnya. Okey, jadi itu dia sedikit penerangan perkongsian ilmu kita pada pagi ini. Dan selain pada Ustaz Bakhtiar bersama dengan kita, kita ada juga Ustaz Afif Izwanuddin selaku Ketua Pengurusan Jenazah. Dan kita nak membicarakan sedikit mengenai pertumbuhan kiswah care ini. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kejap lagi. Sebelum, sebelum kita nak selesaikan VT ini dulu. Silakan. Alhamdulillah, daripada semalam sehingga hari ini kami telah merentas udara, merentas jalan raya dan juga lautan untuk menyampaikan amanah anda. Kami daripada Pertubuhan Kiswah Prihatin atau Kiswah Care mengucapkan terima kasih kepada semua penyumbang yang telah menyumbangkan kit pengurusan jenazah kepada melalui kami. Alhamdulillah, kita telah menyampaikan kepada pengurus jenazah di Lahad Datu, masjid-masjid dan juga surau-surau di Kepulauan di Sempurna, dan mereka sangat-sangat memerlukan. Dan ucapan terima kasih daripada pihak penerima kepada anda semua yang telah sudi berinfak kelengkapan pengurusan jenazah kepada mereka. Dan Alhamdulillah, dan teruskan menyumbang kepada kami. Amanah anda merupakan tanggungjawab kami. Terima kasih. Kalau kita boleh saksikan bagaimana pertubuhan kiswah care ini memberikan set kain kafan yang telah diinfakkan oleh rakyat Malaysia. Betul. Boleh Ustaz ceritakan sikit tentang pertubuhan kiswah care ini? Muaz dan juga Mira, biasa tak dengar orang yang bagi menguruskan infak kain kafan ni? Biasa madrasah kan, biasa masjid kan. Tapi tak banyak NGO yang cari dana untuk nak berikan kain kafan kepada orang memerlukan. Apatah lagi kami dekat kiswah care ni, kami hantar ke Sabah. Pulau-pulau di sana antaranya yang sangat memerlukan. Bahkan kan pernah berlaku juga 3 hari nak menunggu kain kafan tu sampai di pulau-pulau. Bayangkanlah kematian berlaku di pulau. Perlu pergi ke tanah besar, patah balik ke pulau. Agak-agak berapa lama nak ambil masa kat sana. Sebab itulah tuan-tuan dan perempuan, kami di kiswah care ni ambil inisiatif yang sebagai fardu kifayah untuk kepada semua, untuk sama-sama kita ni berinfak bersama dengan kiswah care. Sebab tu sebelum kita pergi jauh, apa kata ambil dahulu gambar dekat skrin TV, kan kita ada nombor akaun dekat sana, ada nombor pegawai dihubungi. Sambil-sambil saya bercerita, sambil-sambil tu boleh juga berinfak insyaAllah. Dan di atas meja kita ni memang ada set infak ataupun kit jenazah lelaki dan perempuan. So sebab saya kata sebagai kita rakyat Malaysia ni kan, umat Islam ni, Nabi cerita tentang menyempurnakan hajat orang di Sabah ni, terutama kita nak fokus kat Sabah. Nabi kata man qada li akhihi hajatan kuntu lahu waqifan 'inda mizanih fa in rajahu ila syafa'atullah. Barang siapa menyempurnakan hajat saudaranya di dunia, kata Nabi, aku menantinya di al-mizan. Kalau berat timbangan kepala beruntung, kalau ringan timbangan kepala aku beratkan. Nabi kata Nabi nak beratkan timbangan pahala buat orang yang membantu saudaranya. Kita bantu saudara kita kat Sabah. Nabi menanti kita di Al-Mizan. Oh, inilah dulu orang yang berinfak dekat saudara di Sabah dahulu. Apatah lagi kita infak atas nama mak ayah kita. Nabi menanti mak ayah di akhirat nanti. Sebab tu kami nak mengajakkan kepada semua bersama dengan kiswah care untuk kita nak sampaikan kain kafan ini, terutamanya kepada sahabat-sahabat saudara kita di Sabah, insyaAllah. Dan Ustaz, mungkin Sabah ini merupakan salah satu lokasi, ada banyak lokasi lain? Ada banyak lokasi yang lain, cuma di Sabah ni sebab di antaranya Pulau Bumbun. Di sana, di Sempurna ni ada banyak pulau. Lebih kurang 30 pulau dekat sana sebenarnya. Tapi kami fokus kat sana sebab sukar nak sampai ke sana. Kan? Tapi sebenarnya di Semenanjung pun banyak juga kita menghantar, di Johor antaranya kita juga menghantar di sana sebenarnya. Sebab tu kami juga buka kepada mana-mana masjid yang memerlukan kain kafan juga boleh menghubungi kami, insyaAllah. Baik, itulah serbu sedikit objektif lah yang dibawakan dalam kempen ini, Ustaz. Dan kalau kita tengok juga atas meja ini, ini merupakan set produk ataupun set kain kafan lelaki dan juga untuk jenazah wanita, kan? Kalau Ustaz boleh ceritakan sikit tentang kelebihan set pengurusan jenazah yang disediakan oleh Pertubuhan Kiswah Care ini. Silakan Ustaz. Okey, bismillah. Baik, kit jenazah yang disediakan ni, kalau kat luar banyak juga kit jenazah. Tapi yang ni dia berbeza sebab dia lebih lengkap. Maknanya lengkap dari sudut mudah untuk disediakan. Dia dah tersedia potong. Kalau yang di luar kadang-kadang ada yang belum potong, kena potong sendiri. Kadang salah potong, pendek, tak cukup kain dan sebagainya. So yang ini dah cukup dengan
kelengkapan set mandian, dan ianya sangat memudahkan dan mempercepatkan proses pengurusan jenazah. Saya sendiri menggunakan set yang ini, so dia nampak lebih praktikal dan nampak lebih memudahkan urusan dan mempercepatkan dalam urusan mandi dan kafan jenazah itu sendiri. Safi ni sebab dia menguruskan jenazah tu. Yalah, dengan pengalaman tu kan. So bila kami dapat set ni lengkap. Maknanya kalau tuan-tuan semua berinfak dengan kami di kiswah care ni, tak perlu lagi orang yang menguruskan jenazah tercari-cari yang lain, tak perlu. Walaupun macam mana saiz jenazah tu pun, sini dah lengkap. Betul, dah lengkap dah sebenarnya. Okey. Dan kita tahu Ustaz Afif merupakan ketua pengurusan jenazah kan. Mungkin ada sepanjang kempen ini berlangsung dan berjalan, mungkin ada sebarang apa kisah-kisah ataupun sepanjang perjalanan inilah yang memberi kesan kepada Ustaz. Baik. Ada banyak kisah. Antaranya yang memberi kesan kepada saya dan pasukan saya bila menguruskan jenazah ni, ada kami dapat berita sehinggakan kesukaran untuk mendapatkan set kelengkapan ni. Ada yang terpaksa bila meninggal pagi ni, terpaksa mencari-cari sampai pergi ke mana-mana tempat pun tak ada. Dan sampai ada sampai petang baru dapat uruskan. Sebab kan dalam hadis Nabi pun tadi Ustaz Bahtiar dah sebutkan, dan dalam riwayat lain pun disebutkan idza mata ahadukum fala tahbisuhu, bila matinya anak Adam jangan lengahkan untuk pengumuman. So kelengkapan ini memudahkan, dan bagi mereka yang ada set ni ada sangat membantu. Kalau Ustaz Batia mungkin ada kisah di saya gini Sabah. Untuk dengan baki masa yang ada ni kan, kami sangat mengajak kepada semua untuk sama-sama membantu kami di Kiswah Care untuk kami sampaikan kepada orang yang memerlukan. So kami di Kiswah Care ni mendoakan agar Allah memudahkan tuan-tuan dan puan-puan seluruh rakyat Malaysia berinfak bersama dengan kami. Kami doakan diberikan kesihatan yang baik, bahagia dunia akhirat, dan Allah gantikan infak tuan-tuan dengan puan-puan dengan ganjaran yang lebih baik. Jangan lupa ambil gambar dekat skrin TV, infak terus bersama kami nanti insya-Allah. Allahuakbar. Betul ya. Jadi ini satu kesedaran bersamalah Ustaz. Betul. Di atas penerangan ini, sebab kadang-kadang kita ni nak membantu, kita tak tahu bagaimana caranya, tapi sekarang ni dengan anda sedang menonton, telefon di tangan anda, begitu mudah. Tidak perlu nak ke Sabah, kami ke Sabah hantarkan ke sana sebenarnya. Mereka akan usahakan, dan kadang-kadang ada orang nak bukti tu akan dikongsikan juga ya. Betul, boleh kongsikan. Tapi kalau untuk diri sendiri boleh ke Ustaz? Kalau ada boleh, kalau ada sesiapa nak beli untuk diri sendiri, lagi dia galakkan. Ulama menggalakkan kita simpan satu set kain kafan di rumah kita masing-masing. Bila nampak benda tu teringat mati. Iyalah. Tadi kan dah menyanyi tadi kan. Baik. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada Ustaz Bakhtiar dan juga Ustaz Afif atas perkongsian pada hari ini yang membuka mata hati dan juga memberi peringatan secara tak langsung kepada kita semua tentang kematian itu adalah sesuatu perkara yang akan dan pasti berlaku buat semua yang bernyawa. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Kita nak berehat seketika. Okey. Dan kita sebenarnya kan untuk anda semua, kalau kita nak berehat tu kan, sebenarnya ialah sebab Mira dengan saya ni bila kita dah bawa topik ni masing-masing dah ada kesedaran tu. Yeah. Tu yang nak tahu berehat tu. Nak tahu berehat. Tak boleh berehat. Tak boleh berehat. Kita berehat nak terus sambung. Silakan Muaz, okay. Silakan. Jadi kepada anda semua, ini kita nak bagi tahu mengenai Dara and the Gang. Siapa yang buat nasi lemak dan kopi O kita hari ini untuk pengetahuan semua ya. Jangan lupa untuk stream Dara and the Gang pada Isnin hingga Rabu ditonton bermula 15 Julai ini. Lakonan hebat oleh Shasha Abdul, ada Irsha Emra, Arina Wan dan ramai lagi. Stream secara percuma. Ini anda dah tengok dah. Langgan lagi layan. Nampak? Itu yang paling menarik. Alright. Itu dia. Dan kita dah kongsikan pelbagai dalam episod hari ini, dan menarik minggu depan kami nak bawakan solusi resepi soft cookies atau biskut lembut yang tular. Cicah sedap. Dengan susu ke makan macam tu je sebenarnya? Saya makan macam tu je. Saya cicah susu. Itu pula. Nak tahu macam mana, kita tunggu nanti. Dan juga aspirasinya sentuhan majis OKU warga emas cipta origami Malaysia. Wah, luar biasa. Alright. Jadi untuk anda semua, kita berakhir di sini. Tapi sedap-sedap duduk ni. Kita nak ucapkan terima kasih lah dekat sponsor kita, Ella Furniture. Terima kasih. Cantik set pada hari ini. Okey, kita nak jumpa semua nanti. Boleh. Dah ready nak rehat ke? Dah rehat. Sebab sebenarnya doktor gigi tu tertutup kami. Dia ada kat luar doktor gigi. Kami nak rehat dah. Okey, kita akan jumpa lagi untuk anda. Jangan lupa saksikan kita punya ulangan setiap Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Boleh? Boleh. Kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi nanti. Ulangan pada jam 7.50 malam hanya di TV9. Saya Syamira Nazir. Saya Muaz Muhammad. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri baik-baik. Okey? Anak, kita boleh rehat. Jom kita kalah. Jom kita kalah.
apa yang ku sampaikan, namun aku teruskan berjalan.